Mengapa ma'asyurul muslimin, ketika kita memerintahkan keluarga kita salat, kita harus senantiasa melipat gandakan kesabaran? Sebab manakala seseorang kesabarannya cuma 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat, terbatas, maka pada perintah keempat, perintah kelima, perintah keenam habis kesabarannya, maka dia akan berhenti memerintahkan keluarganya salat. Ada orang yang tak memiliki kesabaran sama sekali, ma'asyarul muslimin, sehingga dia tak memiliki kepedulian terhadap salat keluarganya. Ah, terserah dia. Mau selamat-selamat, mau masuk neraka, itu urusan ente masing-masing. Subhanallah. Mengapa dia tidak mau memerintahkan keluarganya salat? Sebab dahulu dia perintahkan keluarganya salat 3 kali. 3 kali ia perintahkan, 3 kali menolak. Habis kesabarannya, dia marah, dia jengkel. Lalu dia tidak peduli lagi, terserah ente. Saya sudah cukup 3 kali. Adapun orang-orang yang tak memiliki kesabaran yang berlipat ganda, maka akan finish segera perintah salat di dalam rumah tangga. Maka perintah salat dalam rumah tangga itu tak ada finishnya, ma'asyarul muslimin, bagi orang-orang yang memiliki kesabaran yang berlipat ganda.